Assalamualaikum Sobat Libras. Kali ini Bunda Libras mau bikin kue termudah se-Indonesia Raya. Nah, ini Bunda sebutin bahan-bahannya ya. Oke. Yang pertama, bahannya ada 5 butir telur dan 150 gram margarin, lalu keju untuk toppingnya dan coklat block. Tentunya ada fondant brownies kukus ya sobat. Nah, di sini langsung aja kita siapkan. Ada panci, kita masukkan margarin dan coklatnya, lalu kita lelehkan ya sampai meleleh dengan api kecil aja. Nah, kalau sudah meleleh, diangkat dan diamkan sebentar. Lalu kocok 5 butir telur sampai mengembang ya, kira-kira sekitar 2 menit. Oh ya sobat, jika belum subscribe channel kami, di subscribe ya. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, like dan komen ya. Dan jika sudah mengembang seperti ini, langsung aja kita masukkan fondant browniesnya sedikit demi sedikit hingga habis ya. Kocok dengan kecepatan tinggi kurang lebih sekitar 4-5 menitan ya sobat. Lalu kita masukkan coklat block dan margarin yang sudah dilelehkan tadi ya guys. Aduk hingga tercampur dengan kecepatan rendah saja. Asal tercampur saja ya. Dan jika sudah tercampur rata, langsung kita masukkan adonannya ke dalam loyang yang sudah disiapkan tadi ya. Sebelumnya dikasih margarin dulu biar nggak lengket. Kita ratakan adonannya, dan sebelum kita kukus, kita hentak-hentakkan dulu ya adonannya. Dan langsung saja kita kukus selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang ya. Kukusannya sebelumnya harus benar-benar panas dulu ya, harus disiapkan sebelum kita mengukus. Dan taraaa, browniesnya sudah matang. Ya. Nanti kita simpan dulu biar dingin, lalu kita ini hasilnya. Oke, empuk ya, empuk dan pastinya nggak lengket, enak. Nah, kita kasih topping ya. Dan ini hasilnya setelah dikasih topping. Kalau Bunda sih sukanya keju aja ya, soalnya anak-anak itu pada suka keju aja. Ini teksturnya lembut banget, enak banget, nyoklat banget, pokoknya kayak brownies yang mahal-mahal gitu tuh. Terima kasih ya sobat sudah menonton video-video kami. Ditunggu lagi ya video-video selanjutnya. Sampai jumpa.